Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang ini saya nak tunjuk cara mak saya buat kuih tumpi kacang dal. Okey, bancuhan dia kita tengok kat sini dah siap. Ini kacang dal dia. Saya dah siap-siap bancuh. Mak saya dah siap-siap bancuh. Kalau nak tengok resepi yang tepat, boleh tengok link kat atas. Kita nak goreng, kita gunakan 2 bekas. Kita asingkan dulu kacang dia. Jangan campur terus kat sini. Kalau kita campur kat sini, nanti kita punya kacang akan lemau. So bila kita nak goreng, baru kita kacau kita punya kacang dengan kita punya tepung ni. Okey, jom kita goreng. Seperti biasa, kita panaskan minyak. Ini satu kampit minyak saya gunakan. Panaskan minyak dan kita pastikan dekat keliling kuali kita ni, tepi kuali ni, kita ratakan minyak. Sebab kita akan tabur kita punya tepung kuih tumpi kita ni kat tepi-tepi ni. Okay, ni minyak ni dah panas. Mak kena pakai sonduk ke nak? Tak payah ke ni. Saya cair mak. Baik tebal sikit lah. Cair. Ini bancuan ni cair sikit. Saya rasa saya nak tebalkan, nanti kena tambah tepung sikit. Mak, kalau kalau cair ni kita tambah tepung pun mak? Tepung apa nak bu? Tepung gandum kan? Tepung beras. Kita campur lagi dalam 1 ke 2 senduk tepung beras. Supaya dia tak nipis. Kalau mak saya ni buat kuih ni biasa ikut apa ni, ikut agak-agak dia. Saya tadi tak ada kat sini, tanya-tanya macam tu je. Nak ikutkan kalau yang ini tebal, boleh tengok resepi yang saya kongsikan hari tu, ada link kat atas. Ni kita taburkan minyak kat tepi ni supaya nanti dia boleh umpil, kita boleh umpil dia. Okay, mak saya bancuh sikit letak tepung. Ini nipis ni. Saya tak suka nipis. Saya suka tebal-tebal. Bila kita kunyah tu baru rasa asyik. Nipis masuk lampu, masuk amuk tu hancur kan. Lalu kita sungkit daripada bawah sini. Macam ni. Ini dia boleh tanggal kan. Sungkit dia. Curam minyak kat atas ni. Rasa kalau kuali pertama goreng ni, dia memang ada lekat-lekat sikit. So, nanti kan kejap lagi kan dia okey lah tu. Gorengan kali kedua dia akan okey. Dia dah keperangan macam ni, bolehlah kita angkat. Kita angkat. Tuskan minyak dia dulu. Pulih tu. Tak ada melompong ke dah. Yang ini versi yang pekat sikit, maknanya yang tebal lah. Tadi tu nipis. Hello. Aiden, air Bali. Mana buang kan? Nampak tebal sikit kan. Yang tebal ni pun sedap. Saya punya preference tebal lah. Yang tebal tu. Nipis tak suka. Kepek pisang pun sama juga. Yang tebal, nipis-nipis tak berapa gemar. Puas weh. Leburkan dia.
Siap, trip kedua yang tebal punya. Okay, ini tebal sikit. Ketuskan minyak ya. Kita kena ketuskan minyak sikit. Oh, Mak. Siapa? Ni dia kita punya kuih tumpi. Resepi dia boleh tengok link kat atas. Itu sahaja daripada saya. Sekian terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat mencuba. Bye.